Di rukun ibadah ada tiga. Al-khawfu, war-raja'u, wal-mahabbah. Tiga ini tidak bisa dipisahkan. Sehingga para ulama dan diantara salah satunya Imam Ibn Rajab mengatakan, man abadallaha bil-hubbi, barang siapa yang hanya beribadah, hanya berlandaskan cinta saja, fahuwa zindiqa. Waman abadallaha bil khawfi, barang siapa yang hanya beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, fahuwa haruri, dia adalah haruri. Haruri itu bahasa kitanya adalah khawarij. Waman abadallaha bil rajai, fahuwa murji, barang siapa yang hanya beribadah kepada Allah hanya dengan berharap saja, maka dia adalah murjiah. Waman abadallaha bil khawfi wal rajai wal mahabbati, fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena takut kepada Allah, kemudian berharap juga kepada Allah, kemudian cinta kepada Allah, maka dialah mu'min sejati.